Seno. 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 Ayahku tercinta, surat ini adalah penanda bahwa aku sudah mencapai titik terberat dalam hidupku. Aku muak, ayah, menjadi seseorang yang tidak dihargai siapapun. Muak dengan orang-orang yang tidak mengerti perasaanku. Jika orang tidak dapat menghargaiku karena perbedaan yang aku miliki, aku hanya berharap akan ada seseorang yang dapat mengerti perasaanku dan membantuku melewati semua ini. Jadi melalui surat ini, aku sangat berharap ayah dapat mengerti apa yang kurasakan selama ini. Yah, semua manusia diberikan bakat tersendiri oleh Tuhan. Ada yang dilahirkan dengan bakat yang umum ditemukan. Ada yang lahir dengan bakat yang khusus tersendiri dan unik. Banyak di antara kita yang beruntung dapat mengembangkan bakatnya menjadi sedemikian rupa. Namun ada pula yang tidak dapat mengembangkan bakatnya sama sekali. Dan itu ternyata adalah kesialan nasibku yang ada. Bukan, ekonomi bukanlah alasan diriku tidak dapat mengembangkan bakat. Masalah utamaku adalah kurangnya dukungan dari orang-orang di sekitarku. Hanya karena bakatku dianggap aneh, tidak biasa, dan juga dianggap tidak memiliki masa depan yang cerah. Teman-temanku terus meledekku, guru-guruku juga seakan tidak peduli, dan yang paling parahnya lagi, tidak ada kepedulian maupun dukungan dari keluargaku. Itu yang membuatku sedih, ya. Tidak ada di antara kalian, keluargaku sendiri yang peduli ketika aku dibuli. Kalian justru ikut-ikutan memarahiku. Kalian selalu berusaha menghentikanku ketika aku sedang berusaha mengembangkan bakatku. Sebaliknya, ayah selalu saja mengeluh-eluhkan bakat kakak. Padahal ayah tahu, bakat kakak kan bakat yang sama dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Pertanyaanku ada tidaklah banyak, ya. Mengapa ayah hanya mengeluh-eluhkan bakat kakak? Mengapa aku tidak pernah engkau pedulikan sedikitpun? Bukankah semua bakat itu sebenarnya sama? Sama-sama memiliki masa depan selama kita latih terus-menerus. Aku merasa terdiskriminasi, ayah. Aku selalu merasa tersakiti dan merasa dinomorduakan ketika ayah terus mengeluh-eluhkan kakak di depan mataku. Fakta yang dapat kusimpulkan setelah semua ini adalah kalian tidak suka dengan apa yang kumiliki dan mencoba untuk merebut hal itu dariku dengan segala cara agar aku dapat menjadi seseorang yang normal di mata kalian. Aku lelah, ayah. Aku depresi. Aku tertekan. Aku takut oleh tuntutan masyarakat kita, ayah. Di amplop yang memuat suratku ini sudah kumasukkan juga kunci kamarku. Terima kasih, ayah, sudah mau membaca keluh kesahku. Sekarang silakan ayah buka kamarku dan lihat apa yang masyarakat kita sudah perbuat terhadap orang-orang sepertiku, ayah.